Assalamualaikum, welcome back to Mumu Sese Channel. Di video kali ini, Mumu akan ajakin kalian semua rekreasi ke Taman Limau Jatiwangi. Sekarang ini sedang ada di perjalanan menuju Taman Limau Jatiwangi. Rutenya itu kita akan melewati kawasan PT yang ada di Cibitung. Nah, untuk kalian yang belum tahu Taman Limau Jatiwangi ini ada di mana, kalian bisa cari di Google Maps. Semoga bisa membantu. Oh ya, tonton terus videonya sampai habis, dan yang belum subscribe jangan lupa di subscribe. Yeay, akhirnya kita sampai juga di Taman Limau Jatiwangi. Nah, ini tepatnya ada di tengah-tengah perkampungan gitu guys. Karena kita datangnya sudah siang, jadi sudah ramai banget guys. Di Taman Limau ini ternyata wahana anaknya sangat lengkap. Ada kereta api, ada trampolin. Dan sekarang Cila Cesya mau main trampolin dulu ya. Ikutin terus keseruan Cila dan Cesya main trampolin bersama Kakak Fatan dan Kakak Viral. Nah, udahan dulu ya main trampolinnya. Sekarang kita mau turun ke bawah, lihat wahana permainan yang lainnya. Tonton terus videonya ya. Kita udah turun ke bawah, di bawah ada Taman Disneyland. Di sini juga banyak berbagai wahana. Ada odong-odong, kemudian ada mandi bola. Terus yang mau melukis juga di sini bisa. Nah, Cila dan Cesya mau naik odong-odong dulu. Setelah itu kita akan cobain wahana yang lainnya. Sekarang kita mau pindah ke mandi bola. Nah, di sini setiap sekali permainan itu per anaknya membayar sekitar 10.000 rupiah, dan ini sepuasnya loh. Nah, ini suasana di Taman Limau Jatiwangi. Sangat ramai ya guys, karena kebetulan ini hari Minggu, jadi banyak yang berkunjung ke sini. Sekarang kita mau coba menyelusuri tempat yang lain. Nah, di sini ada kolam ikan guys. Tuh, ikannya banyak sekali.
Taman Limau Jatiwangi ini juga sangat lengkap fasilitasnya. Ada musola, dan bagusnya lagi musola wanita dan laki-lakinya itu terpisah, sama dengan toiletnya juga. Ada toilet wanita dan ada toilet laki-laki. Sangat bersih sekali. Di sini juga ada sepeda bebek air gas yang mau berkeliling waduk. Di Taman Limau ini juga ada yang unik loh, yaitu warung apung. Kalian bisa makan di sini. Warung apung di Taman Limau ini dikelilingi sama kolam ikan. Nah, untuk kalian yang mau berenang, di sini juga ada kolam renangnya. Nah, berhubung sudah sore dan cuacanya juga udah panas banget, si adik juga udah mulai rewel, jadi kita memutuskan untuk pulang. Padahal masih banyak wahana yang belum kita kelilingin, karena Taman Limau ini sangat luas sekali. Mungkin next time ya. Dan kita sekarang mau pulang. Terima kasih sudah nemenin Cila dan Cesha jalan-jalan. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.